Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzana binti Ghazali, perunding Psikologi Keluarga dan Guaman Syar'i. Saya sememangnya adalah ibu tunggal yang memang membesarkan anak-anak saya alhamdulillah sendiri, dan saya akui memang cabaran amat besar bila kita sebagai ibu memegang status sebagai ummi dan juga abi, sebab saya adalah mereka ataupun antara yang perlu menanggung pembiayaan untuk anak-anak sendiri tanpa mendapat apa-apa bantuan daripada suami yang memang dahulu. Tapi kita kena ingat, kita kena faham, anak-anak itu bukan beban. Untuk saya, anak-anak adalah kekuatan saya. Anak-anak adalah senjata untuk saya meneruskan kehidupan. Dan kita kena ingat, apa juga yang kita lalui dalam hidup kita, Allah dah janji sebab kita mampu. Memang kalau ikutkan, contoh saya pernah juga menangis sebenarnya bila dengar lagu Keluarga Bahagia, sebab saya berpisah untuk kali kedua. Dan mungkin yang ni tak ramai lagi yang tahu, tapi hari ni okay, saya beritahu bukan bangga, tapi untuk bagi kekuatan kepada anda di luar sana yang mungkin juga cuba untuk perkahwinan kedua atau ketiga tapi tetap juga tak bahagia. Sebab kita kena ingat, kita dalam perkahwinan bukan hanya bergantung pada diri kita sendiri. Kalau contoh kata pihak sana tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada kita dan membuatkan kita sakit hati, kita berhak untuk bahagia diri kita sendiri. Dan untuk saya, saya pilih untuk tenangkan diri saya, bahagiakan diri saya, sebab bila kita tenang, bila kita bahagia, kita boleh bahagiakan orang lain, termasuk paling penting harta kita yang paling besar, anak-anak kita.